Astagfirullahaladzim. Makasih, Dek. Iya, enggak apa-apa, Om. Kuenya, Om. Doain ya, Nek. Semoga kue-kuenya laku hari ini. Iya, sayang. Kalau kuenya enggak laku, cepet pulang ya, sayang. Pasti hari ini laku semua kok, Nek. Amin. Yaudah, Nek. Iya. Aku pergi dulu ya. Hati-hati, sayang. Assalamualaikum. Salam. Bu, kuenya murah loh, bikinan sendiri, Bu. Pak, Bu, kue. Pak, kuenya, Pak. Om, kuenya. Astagfirullahaladzim. Makasih, Dek. Iya, nggak apa-apa, Om. Kuenya, Om. Maaf, telat ya. Akan menaruh dari 5 juta. 5 juta mungkin pertama modal awal ya. Untuk nextnya mungkin kita akan... Gimana, Pak? Bu? Ya, nggak apa-apa ya. Saya terus di sini ya, Bu. Pak, silakan, Pak. Kuenya, Pak. Murah loh. Pak, kuenya, Pak. Mas. Oh iya, tadi kita lanjutin. Modal awal 5 juta. Nanti akan bertahap. Saya di sini akan konsep dulu ya. Mengenai modalnya. Hati-hati, Pak. Sepi pembeli ya, Dek? Iya nih, Om. Kenapa? Om mau beli ya? Om udah kenyang. Makasih ya. Nih. Mau beli kue, Om? Itu buat kamu. Buat apa, Om? Anggap aja itu sedekah dari Om ya. Kek. Ada apa, Neng? Ini buat kakek. Beneran, Neng. Alhamdulillah. Terima kasih, Neng. Terima kasih, Neng. Permisi, Om. Terima kasih. Dek, kok uangnya dikasih? Maaf, Om. Tapi nenek saya selalu mengajarkan saya untuk menerima uang dari usaha aja, Om. Bukan sedekah. Maaf. Kalau gitu, Om beli kuenya ya. Buat teman-teman di kantor. Beneran, Om? Iya. Semuanya, Om? Iya, semua. Gitu ya? Iya. Bentar ya, Om, ambil plastiknya dulu. Ya. Nih, Om, kuenya. Biasa taruh meja saya di sini, Om. Iya. Makasih ya, Om, udah ngeborong kue-kue saya. Iya, hati-hati ya. Iya.